Ya teman-teman, kita akan langsung saja melakukan apa itu mediumisasi. Kita tanya-tanya, barangkali beliau yang ada di sini itu bisa diminta keterangan seperti itu. Terus gitu kan. Assalamualaikum. Kelihatannya sudah masuk teman-teman. Kelihatannya sudah masuk. Coba kita akan tanya-tanya. Assalamualaikum. Kula niki Kang Agus saking TV KBS TV Misteri. Kula temergi mboten ganggu, mboten niku. Kula temergi meminta keterangan sejarah-sejarah yang ada di sini niku pripun. Dengan sakit jelasaken apa mboten. Niki juru kunci nipun sing kali Mbak Sinten? Mbak Sapari. Tunggu Mbak. Dan kenalan. Ini Mbak Sapari. Mbak, saya minta bantuan sama Mbak, ceritakan semua apa yang ada di sini. Apa bisa membantu sama saya atau bagaimana Mbak? Ini saya coba di pesarian ini. Ya teman-teman, katanya itu di sini tidak boleh buat Allah, maksudnya itu nggak boleh buat kejelekan di sini seperti itu teman-teman. Makanya ini saya akan minta sama Pak Lurah supaya ini dibantu di pagar rapat-rapat, jangan sampai ada binatang yang masuk, hewan kecil apapun jangan sampai bisa masuk di sini. Jadi ya teman-teman, ini hanya berpesan kepada Juru Kincir dan warga setempat sini. Teman-teman, tempat sini disuruh melestarikan atau di apa itu dibersihkan, dirapikan supaya biar nggak kotor teman-teman, seperti itu katanya. Kalau bisa, ada yang ingin disampaikan lagi Mbak? Ya teman-teman, kelihatannya sudah nggak kuat apa ininya teman-teman, apa manusia ini tak keluarkan aja teman-teman, kasihan mediumisasinya, mediatornya kasihan. Saya minta tolong saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam KBS TV Misteri. Ya teman-teman, semoga kita selalu diberikan rahmat, diberikan perlindungan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kemanapun kita berada teman-teman. Dan di sini Kang Agus berada di daerah Losari, sebuah punden atau petilasan atau pesanggrahan teman-teman yang terkenal dengan Mbah Rapyah. Seperti itu teman-teman, misteri-misteri apa atau sejarah-sejarah apa yang ada di tempat
ini tersebut teman-teman, kita akan ungkap dengan melakukan mediumisasi seperti itu. Terus kita kami, jejak spiritual kami, salam sampai istri misteri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya belum masuk teman-teman. Ini gimana? Apa yang kira-kira? Kucing. Oh, kelihatannya belum masuk. Kini saja, agak-agak di sini. Di sini. Duduk di sini nggak apa-apa. Tapi ada ke sana. Ke sana. Di sini saya. Ada pemirsa sana. Masuk. Maaf teman-teman, ini aja belum masuk. Mungkin yang kami lihat mungkin nggak mau terlalu ada cahaya gitu. Nanti. Dia keluar lagi teman-teman. Ini yang kami lihat ini seperti orang kayak pakai apa itu? Apa? Kayak jubah tapi bukan jubah teman-teman. Dan di sini pakai kayak apa itu? Kita nanti akan lukiskan. Coba ini pakai ini. Ini karena itu teman-teman. Gak mau cahaya ini tuh mungkin gak mau terang. Pasangkan matanya. Pembukaan ini di bawah sih. Buka di bawah. Maaf teman-teman, ya ini kangkus saya tutup aja. Mungkin makhluk yang ada di sini tuh gak mau tuh terlalu terang cahayanya seperti itu. Jadi tadi hanya bisa saja, apa hanya masuk hanya sebentar terus keluar lagi. Gitu, sudah siap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya khabarin wa sallam wa kun fayakun Allah. Alhamdulillah teman-teman, ini kelihatannya sudah masuk. Ya, jadi benar, nggak mau cahaya itu nggak mau terlalu terang. Assalamualaikum, perkenalkan saya ini Kang Agus Al-Fakir. Saya ingin tahu sejarah-sejarah atau misteri-misteri yang ada di punden atau pesantren yang dinamakan orang Losari ini Mbah Krepek seperti itu ya Pak ya, seperti itu ya. Dan di sini kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa? Ya. Oh, jadi ini petilasan ya Mbah. Oh ya ya. Namanya siapa? Oh ya. Jadi ini katanya itu yang menunggu sini teman-teman. Tapi dia nggak mau untuk menyebutkan namanya. Tapi jenengan ini saya ya, positif ya. Oh ya positif ya. Kalau boleh tahu saya ingin tahu sejarah-sejarah atau misteri-misteri yang disebut Mbah Krepek itu bagaimana? Itu siapa? Bagaimana? Bisa dijelaskan? Oh. Ya. Zaman Pecahan Kediri. Oh, dulu pada zaman Pecahan Kediri, ya. Kota Manggungan. Oh, beliau ini seorang Kota Manggungan ya. Ya. Kota Kerajaan Mataram. Oh, katanya dulu pas pada pecahnya Kediri, teman-teman, kerajaan Pecahan Kediri itu pada apa itu? Ratah Mataram, pada kata Manggungan. Gitu ya. Terus jenengan
Nangin. Ya. Mbak Krabbe ini. Ya, dia itu ngapain, Mbak? Kanjeng Sunan Mangkubumi. Oh, beliau itu diutus oleh Tlatah Mataram, Kerajaan Mataram yang bernama Kanjeng Sunan Mangkubumi. Mangkubumi, teman-teman. Ya. Katanya seperti itu. Berarti Mbak Krabbe tersebut itu utusan ya? Ya. Utusan untuk apa, Mbak? Disuruh apa? Kan. Lalono. Lalono, teman-teman. Lalono begini. Lalono begini. Ya itu. Bisa. Ya. Ya, lalono. Bisa. Supaya bisa nih. Ayam. Ya. Antaran lo haji ngawi. Ya. Aman. Oh, ya. Katanya dulu itu, dia itu diutus oleh dari Tlatah Mataram dari Kanjeng Sunan apa tadi? Kanjeng Sunan Mangkubumi. Mangkubumi, dia itu disuruh untuk melolono, dia itu sampai lewat sini, akhirnya dia itu di sini, teman-teman, dia itu di sini itu kayak semedi gitu atau gimana, seperti itu, Mbak, ya. Terus berdoa seperti itu, ya. Terus katanya kalau suatu saat ada apa, ini jadi desa atau jadi dusun, jadi dusun, biar dusunnya ini tersebut itu biar aman, tentrem, gemah ripah, oh jinawi, katanya seperti itu, teman-teman. Itu kayak ya dijawabkan dari balik-balik seperti itu, Mbak, ya. Oh seperti itu, ya, ya. Silsilai. Oh masih ada silsilanya ya, sama siapa, Mbak? Raden Sumber, Mbak. Mbak Arti ya. Tahu itu. Ya. Katanya di sini itu masih ada silsilanya atau kerabat seperti itu atau gimana? Kerabat dari sangkut pautnya katanya seperti itu dengan Mbak Alpia. Oh, Arpia. Terus Mbak Kalpitu. Terus Sumber apa? Jadi, Mbak. Bawa sumber Bang Aliman. Oh iya ya, katanya seperti itu, teman-teman, seperti itu. Maaf Mbak, di sini saya melihat seekor seperti kayak macan itu, itu temannya Mbaknya atau yang menjaga di sini ya? Oh, yang menjaga di sini. Ini sebenarnya itu makam atau petilasan, Mbak, ini? Oh, petilasan. Kok ada apanya ini? Kayak ada patoknya ya, Pak, ya? Iya. Jadi ini bukan makam ya ini sebenarnya. Petilasan ya, katanya beliau itu iya. Ya, di sini. Oh. Bersih. Ya, dibersihkan. Cukup. Ya. Ini supaya oke. Ya. Di sana kita aman. Oh. Kalau Cinawi. Oh, ya. Itu. Tidak pindah aja. Iya, insya Allah, Mbak. Katanya di sini disuruh menjaga, membersihkan, teman-teman, biar ini selalu terjaga dan desa sini tersebut juga biar aman, dijauhkan dari bala bencana dan biar gemah ripah roh jinawi. Ya, ada pesan lagi, Mbak. Niku, yang ini terus sakit kok, ya. Juru kuncinya, ya. Itu enggak ada juru kuncinya di sini. Mbak Safari, ya. Mas Safari itu buatan nenten, Mbak. Buatan nenten. Barangkali ini ada dari warga sini, ada yang ingin di itu sampaikan. Mungkin salah satu mungkin apa sedang yang mungkin buatan apa? Buatan apa jadi? Pak sing ngerti ini ki, Pak. Sing gadah griya ning ngene. Oh sing bang green nggih. Oh nggih. Ye, niki perkenalkan. Iki bali Pak Ijo. Bapak sini Pak Ijo. Kadengan Papa Pak Ijo. Ye, pripun? Ye, pesen apa? Niki selamat ini. Kene iki kene papan panggonan iki, Den. Ye. Ya sih. Ye. Yo ben sing ape, Ye. Ye. Cesoyo. Ye. Ya butuh iki. Acar. Yo masuk
ibadah kiai nggih. Nggih, insyaallah, Mbah. Aja lali nggih. Nggih. Seko. Nggih. Eling karo sing kuwasa nggih. Iya. Semua ini hanya lantaran, Mbah. Iya, iya, iya. Jadi ini benar, Mbah, ya, ini bukan makam ya, ini hanya patahan biasa ya. Iya. Ini petilasannya Mbah Krapyak nggih ya. Orang sini itu menyebutnya ya, Mbah Krapyak ya, Mbah Krapyak, teman-teman. Ternyata ya. Ada yang disampaikan lagi, Mbah? Oke. Ya, nanti saya boleh enggak melukis jenengan, Mbah? Iya. Sama itunya temannya Mbah itu. Apa yang center macan itu? Ya. Tapi sabu balik kuwi nggih. Nggih. Nang padha bali. Nggih, nggih, Mbah. Ketenangan. Nggih. Insyaallah. Wis ono nggih. Nggih. Aku kan sono makan. Nggih. Ya, Mbah. Ya. Terima kasih banyak, Mbah, atas informasinya, dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah memberikan pesan-pesan untuk kami semua biar bisa menjaga dan membersihkan, melestarikan ini, Mbah. Ya, insyaallah. Ya, ya. Ada yang ingin disampaikan, Mbah? Balik ya. Seperti itu ya, Mbah. Allah. Pas tahun di sini ya, di situ. Ya teman-teman ya, ternyata di sini itu bukan makam teman-teman. Ternyata di sini itu petilasan. Dia itu dari putusan dari pada zaman Pecahnya Kediri kata Munggungan mempunyai utusan dari Telatah Mataram, yaitu dari Kanjeng Sunan Mangkubumi, katanya seperti itu, iya kan ya? Mangkubumi, seperti itu katanya teman-teman. Dan dia itu disuruh untuk mengelalang buana. Terus dia itu sampai di sini itu seperti kayak bersemedi di sini, berdoa di sini, biar daerah Losari ini biar aman. Gemah kita lo jinawi, katanya seperti itu teman-teman. Dan setelah itu dia pergi, nggak tahu kemana. Dan di sini saya di sini menunggu sosok seperti kayak macan, dan orang pakai itu orang tua yang tadi teman-teman. Nanti saya akan memvisualkan seperti apa sosok beliau yang penunggu seperti rasanya Mbah Krapyak, kalau orang sini bilangnya itu Mbah Krapyak teman-teman, seperti itu. Terus kita kami, jejak spiritual kami, salam KBS TV Misteri, assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, seperti inilah penunggu sosok yang ada di petilasannya Mbah Krapyak teman-teman, seperti itu. Jadi ini sosok tadi yang merasuki meja terkam tadi yang ini, dan ini penjaganya teman-teman. Dia selalu di sini, kadang dia turun ke sana-sana, ke desa-desa teman-teman, seperti itu. Yang ininya, kalau yang ini tadi yang meja terkam tadi, ini yang menunggu di sini teman-teman, seperti itu.
kayak orang semati. Alhamdulillah rabbil alamin teman-teman, kurang lebih seperti itu cara-cara atau misteri-misteri yang ada di tempat kelihatannya Mbah kereta ini tersebut teman-teman, seperti itu. Terus ketika kami, sejak spiritual kami, salam KPSDP Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.